PKB. Korem 01 Lilawangsa menggelar apel gabungan pengecekan kendaraan dinas dan pribadi prajurit TNI di lapangan Jenderal Sudirman Korem setempat Kecamatan Mandasakti Kota Lhokseumawe Kamis 18 Juli 2024. Apel pemeriksaan dan kelengkapan administrasi kendaraan bermotor TNI dalam rangka operasi Gaktip penegakan ketertiban waspada wira rencong dipimpin langsung oleh Komandan Detasemen Polisi Militer dan Denpom IM 1 Lhokseumawe Letkol CPM Darwin Nasution. Dikatakan Komandan Korem dan Rem 01 Lilawangsa Kolonel Infantri Ali Imran mengatakan kegiatan pemeriksaan kendaraan tersebut bertujuan sebagai upaya meminimalisir pelanggaran personil sekaligus mengingatkan keselamatan berkendara saat melaksanakan tugas maupun di luar tugas serta dapat sebagai contoh kepada masyarakat dalam merealisasikan budaya tertib berlalu lintas. Dan Rem juga menekankan kepada seluruh prajurit bertanggung jawab penggunaan kendaraan dinas serta tidak membenarkan meminjam pakai kendaraan dinas TNI kepada masyarakat sipil maupun sanak saudara dan tidak dibenarkan memasang stiker militer di kendaraan pribadi. Sementara itu, selaku pimpinan apel saat itu, Denpom IM 1 Lhokseumawe Letkol CPM Darwin Nasution mengatakan, operasi penegakan ketertiban dengan sasaran meliputi kendaraan dinas dan pribadi yang dikemudikan oleh prajurit dan PNS TNI AD. Darwin menekankan pihaknya akan menertibkan penggunaan plat tanda nomor kendaraan TNI, bertujuan agar penggunaan plat dinas TNI tidak disalahgunakan. Ini membuat SIM sembarang. Kalau zaman dulu ya, dari tahun 2012 ke bawah, itu pembuatan SIM bentuknya kertas. Asal mencetak, cetak sudah bisa. Tanpa nomor register yang terurut. Nah, sekarang ini STNK-nya, apa SIM-nya sudah terurut sekarang. Ada nomor registernya. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.